selamat datang video gua kali ini. Jadi kalian udah lihat di depan ya, motornya sangat besar sekali. Jadi sudah ada sama Mas Ogi. Mas Ogi, halo. Yang punya motornya cuy, namanya siapa? Ada namanya gak sih? Namanya Upin Ipin. Upin Ipin, kenapa? Karena gue punya mini chopper ada dua. Oh, mini chopper ada dua. Berarti yang satu lagi nanti gue show up cuy. Jadi ini yang pertama, ini yang kenapa dua? Ini yang punya lo atau ini yang punya siapa? Ini sebenarnya lebih ke bini gue sih, emang. Bini lo? Iya. Yang minta bini lo atau emang lo inisiatif aja pengen bikinin buat bini? Bini gue sebenarnya pengen poster dibikin kayak gini. Ntar gue kasih contoh fotonya. Jadi kayak gini nih cuy, ini yang gede. Terus ini yang kecilnya. Iya. Oh, jadi bini lo tuh lagi, mungkin lagi rebahan. Yang aku mau yang ini gitu. Oke, okay, gitu. Idamnya 800 cc. Jadinya 80 cc. Oh iya, kurang nol. Kurang nol. Okay. Jadi bikin ini nih. Pas pertama tahu bentuknya seperti ini dan hasil jadinya kayak gini, apa yang dia first impression-nya seperti apa? Dia sih kaget. Tapi gue tetap di awal gue ngomong bikin motor gede. Pas gede. Ketika yang motor udah di towing nih. Tinggal dikirim. Oke. Okay. Pas dia lihat ternyata kecil. Terus dia gimana? Tapi dia tetap suka banget, tetep karena suka banget. Ini lucu, terus di tiap jalan dipakai, selalu diliatin dan dipoto sama orang. Bener, bener. Ini basicnya apa, Mas? Basicnya Honda 800 atau disebut Super Cup. Honda 800? Yang biasa bikin buat Super Cup. Biasa bikin bahan buat Super Cup, ya. Maksudnya gitu. 800 berarti tahun berapa ya, Mas? 80-an kali ya? 80. 80. 89 sini. 89-an. Oke, setelah itu lanjut ke Prima dan Grand-Grand itu ya. Iya. Berarti ini kakaknya. Kakaknya. Oke, kenapa akhirnya chopper? Karena ikutin yang tadi. Karena itu. Karena ikutin ya, contoh yang tadi yang gede. Yang di Instagram. Tapi ini ada lu pagi lu siramin biar cepet gede gitu. Gue rendam di minyak tanah. Lu di minyak tanah. Ini awal pertama datang segini. Segini. Terus lu siramin. Siramin lah, lama gede. Gede segini. Ya ini masih balita lah ya. Masih balita. Udah bisa ngomong kok deh. Bisa ngomong. Ntar lagi masuk SD cuy. Masuk SD. Nah, Mas, balik lagi ke motor ya. Dengan mesin bebek seperti ini, bikinnya lebih gampang dari yang motor pada umumnya kayak punya gua. Atau lebih sulit sih, Mas, menurut lu sendiri gitu? Menurut mekaniknya, yang kecil lebih sulit. Yang kecil lebih sulit? Karena menyesuaikan contoh cuma digambar, terus dia nggak ada jig yang biasa dia bikin. Yeah. Kalau yang dia biasa bikin kan gede, ya udah, udah ada jig-nya kan, udah ukurannya tinggal plek-plek. Kalau ini kan benar-benar dari nol, jadi harus ngerubah jig juga. Harus bikin jig sih. Harus bikin jig-nya. Gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu jig itu apa, itu buat ngukur buat frame cuy. Jadi fork dan hal lainnya ke belakang tuh diukur dari jig itu. Ya rata-rata kalau kalian ke bengkel custom itu ada jig tuh kalau sering bikin chopper. Nah, ini enggak jignya disesuaikan sama frame yang kecil ini. Tapi besinya atau bahannya sama, Mas? Sama. Sama. Cuman diameter bulatnya ini agak sedikit lebih kecil, okay. Agar terlihat mininya sih. Oke, okay. Jadi ketebalan besi frame-nya sama, tapi diameternya lebih kecil. Diameter lebih kecil. Harusnya sih lebih padat malah. Lebih padat. Iya kan, logikanya kan. Karena tebelnya sama, tapi diameternya lebih kecil gitu cuy. Terus ringnya ring depan belakang berapa, Mas? Ring 10. Ring 10? Iya. Depan belakang ring 10. Bannya? 120. 120. Iya. Dan rencananya ini masih gue mau revisi. Oh, jadi ini prototipe pertama dan masih banyak PR-nya. Masih ada sentuhan lah. Masih ada biar bini lu banget sama lu banget ada di sini ya. Contohnya, Mas, yang menurut lu tuh kurang. Pelek harus gue ganti. Pelek ganti. Rencana gedein atau gimana? Rencananya gue mau pakai 14. Wih, jadi begini ya. Oh iya. Keren, keren, keren. Depan 14, belakang tetap 10. Iya, benar. Belakangnya lebih kecil. Terus Invader, Mas. Insya Allah, Invader. Kayak perkabelannya kali ya, Mas ya? Perkabelannya masih harus sedikit revisi karena diurut lagi. Karena kan gue bikin juga nggak di bengkel gue ngelempar di bengkel temen gue, jadi supervisi susah. Okay. Cuman by phone doang, jadi kan kita nggak lihat langsung. Kalau kita lihat langsung kan, kayak kabel-kabel gini kan bisa dimasukin ke dalam rangka. Oh iya, benar-benar. Karena ini project pertama. Menurut gue segini aja udah rapi cuy, tinggal ya dikulik-kulik dikit tipis lagi, udah pasti rapi banget. Dan mungkin kalau teman-teman mau nanya nih, ada yang mau bikin, Mas, range-nya
di elu bikin kayak gini itu berapa sih? Di angka 18 sampai 22. 18 sampai 22. Itu bersih, Mas. Bersih. Udah sama motornya. Jadi, sudah mesin. Jadi misal gue naruh, Mas Oki gue mau bikin nih, gue ada duit 18 juta. Gue enggak perlu ngasih motor gue kan? Enggak perlu. Bahan enggak perlu 18. Minimal ya, range 18 juta langsung sampai 22. Tergantung part-nya. Nah, rencananya gue mau bikin tuh yang depannya Springer. Wih. Next. Jadi sketsanya bikin terus langsung dijadiin 18. Berapa hari? Berapa bulan, Mas? Berapa hari lagi? Kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Jadi karena kan seperti ini. Pas motor jadi enggak langsung gue cat, jadi gue mesti nyobain dulu benar-benar aman, enggak enak. Baru nekat. Oh iya benar. Jadi revisinya enggak setelah dicat ya. Benar tuh. Benar. Selama ini lu pakai, ini udah jauhnya kemana? Jauhnya. Lewat jalan jauh lu. Pancoran doang sih. Pancoran doang. Pancoran itu dari sini ke Pancoran ada 20 kilo ya, Mas ya? Ada 25 kilo. 25 kilo tuh. Gimana, Mas, rasanya? Enak sih. Enak ya, aman ya. Lemak gue jadi pada jatuh. Nah, ini ketolong banget, cuy. Ini ketolong banget. Nih ada pair di sini, ini nolong banget. Dan frame segini berat badan lu mah berapa, Mas? Banyak yang nanya nih. Berat badan gue 87. 87. Dengan motor sekecil ini dibawa ke Pancoran dan udah bolak-balik pastinya. Dan aman-aman aja, enggak pernah ada kendala. Aman-aman aja, enggak ada trouble. Aman-aman aja, ada kendala. Jadi, yang nanya kuat apa enggak, udah dicoba sama yang punya, cuy. 85 kilo dan ini mesin enggak ada yang dirubah, Mas. Mesin enggak ada yang dirubah, masih standaran semua. Masih standar semua. Spare part-nya juga pakai punya Grand kayaknya masuk ya. Grand masuk ya untuk spare part dan daleman, cuy. Itu. Knalpotnya juga free flow ya. Free flow namanya sampai atas. Ini semuanya lu yang desain, Mas. Gue yang desain, tapi gue cuman ngambil dari gambar orang, ambil tempel. Oh, jadi ambil yang, misal, cat, lo ambil dari salah satu yang tadi tuh, ambil. Terus, tapi knalpot, nah ini kayaknya yang ini kurang, lo ambil dari motor lain, tempelin sini. Gitu. Terus, selain yang tadi, lo pengen ganti bagian pelek, lo pengen ganti apa lagi, Mas? Ini kurang laki banget gitu. Kurang gaucer ya. Jadi selahannya mau diganti yang? Yang kayak anak-anak custom banget deh. Pedal ya, yang pedal. Tapi segini aja menurut gue udah nakal banget sih. Ya tinggal masing-masing dari lu sentuhan pribadi masing-masing biar personal. Tinggal ditempelin di motor ini sih, cuy. Gitu. Terus gue mau coba test ride motornya ya ke... Nggak usah jauh-jauh lah ya. Ke puncak. Ini aja ke puncak. Enggak lah, cuy, gue muter sini doang. Dan ada yang mau disampaikan gak, Mas? Mungkin buat istri tercinta. Buat istri tercinta, ingat 3 bulan lagi dia akan besar. Sering-sering kita rendam di minyak tanah atau perlu dikasih pupuk. Oke, jadi semoga beneran kesampaian yang Harley-nya tadi yang mesin fitting dan jadi yang besar. Amin. Cuy, jadi kalau lo pengen suatu yang besar, dimulai lah dari yang kecil. Bermimpilah dari yang kecil dulu sebelum bermimpi yang besar. Benar, nggak ada yang salah, cuy. Ya udah, berarti gue langsung tes ride motornya. Pinjam ya, Mas Ogi ya. Silakan. Puncak ya. Puncak, silakan. Ya udah, cuy. Kalau lo pengen tanya-tanya sama Mas Ogi, bisa di DM di Instagramnya sini. Kalau mau order. Gue kayaknya juga agak berminat nih dengan motor kecil kayak gini karena di parkiran rumah tuh nggak buang-buang space. Kalau mau pergi taruh mobil juga gampang kan di dalam masuk belakang. Gitu, cuy. Ya udah. Kalau ada pertanyaan tulis di komen, gue mau langsung tes drive motornya, cuy. Let's go. Nah, cuy, gue udah di atas motornya. Belum di atas sih, tapi view-nya dari atas ya. Ini motornya, cuy. Di sini lampu, buat lampu ini kontaknya kebawahin, cuy. Set metal, giginya pakai shifter gini, cuy. Dan ini Dragon Ball, gue suka banget. Katanya ini copotan dari mobil. Kita selah dulu. Wih, sehat. Oke, posisi riding shifter gini, set. Nah, kita lihat di polisi tidur.
Iya, nggak kandas cuy. Enak. Jadi yang pertama gue rasain nggak sesusah yang dipikirin, karena ini simple banget. Suaranya juga kayak motor chopper pada umumnya dengan cc mesin berdiri ya, di atas 100 cc-an, padahal ini 80 cc cuy. Tetap kenceng karena pipa knalpotnya tuh pendek cuy, jadi tetap ngebas. Ini ada Mexican blanket ya, selimut-selimut biar anak Jepang banget sih lah. Polisi tidur, luas. Dan pastinya lu naik chopper mini ini diliatin orang cuy, tuh lihat aja orang pasti ngeliatin cuy. Anak kecil, orang dewasa tuh. Jadi pasti jadi apa? Pusat perhatian cuy. Iya, iya. Tuh ada anak kecil, jadi dia ngeliatin juga. Yang plus keduanya adalah sisi barnya bisa langsung nyender cuy. Langsung nyender nih, enak banget posisi ridingnya. Oke ya. Rem depan belakang aman. Suspensi aman. Posisi riding kalau jauh ya mungkin sedikit pegel tapi nggak nyiksa cuy. Yoi. Gokil, 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 gokil. Ini enak banget sih. Tuh. Tenaga oke lah. Suaranya mantep. Kayak udah tinggal finishing yang lu banget. Mungkin kalau gua stangnya gua repitin sekalian segini nih cuy, biar nggak perlu gini-gini lagi. Ya. Yeah. Kita putar balik. Terbalik ya, sini nih. Jangan ditanya, ini mesinnya orisinilan, jadi udah pasti irit banget Honda. Ini gue masih nyender cuy. Bionya taruh kanan terus sih. Jadi kalau belok lebih nyaman cuy. Iya. Dari kalian ada yang berminat mau bikin chopper mini kayak gini cuy, silakan aja hubungin langsung Mas Ogi, nanti bisa dibikinin di dia dengan tadi yang udah disebutin ya, harga dan estimasi pengerjaannya cuy. Ini shifternya pas banget nih cuy, shifternya pas banget segini, enak. Jadi kalau mau gigi tinggal kluk, kalau mau ngurangin tinggal kluk. Yoi. Kalcer parah. Asik ya. Pasti kalian ngiri kan pengen nyobain. Well, segini aja videonya. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dislike aja kalau gak suka. Thank you sebelumnya. Gue Oki Adam. See you next video. Tuh, dadah. Gua mau muter-muter lagi.